Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Rabbil Alamin. Halaman 68 bab fasal. 68 bab fasal. Faslun, ini suatu fasal. Pada ini suatu fasal, kemudian hendaklah kamu peliharakan segala anggota ini yang empat, yang yaitu asalnya, yang yaitu asalnya. Ya, nyu ka kesimpulan, ya, hendaklah oleh kita nyu kepega. Guyu jaga napet boh anggota bak tubuh gedanyo yang merupakan anggota tersebut sumber, mana asal sumber, sumber daripada kejahatan. Nyekihinan timo kejahatan bak pet boh anggotanya. Nya hendaklah kebit-kebit gedanyo ta jaga. Yang pertama yaitu mata. Dan kamu memadalah padanya bahwasanya edaran dunia dan agama atas hati, dan bahwasanya khatir ataupun khatar hati dan pekerjaan membimbangkan dan membinasakan dia pada kebanyakannya daripada mata. Yang pertama, anggota yang seringkali terjadi dosa, walaupun hinan nasib terjadi ibadat, jika sumber taat, asal taat, tapi hinan juga menjadi sumber maksiat, yaitu mata. Memada ngan matanyo gupegah sip bagi kitanyo ngan matanyo terhadap pu manteng perkara-perkara dunia dan juga agama. Artinya mana? Sumber jih daripada mata, yang dari matanya iputren kedehwate, apakah itu urusan dunia yang takalen ataupun urusan akhirat. Ya, dan bahwasanya khatar hati, khatar goresan yang nalamati, dan pekerjaannya membimbangkan. Mana pekerjaannya membimbangkan? Perkara mata tersebut, akibat daripada mata tersebut itu adalah dapat membimbangkan. Ibu sibuk, adakan akibat daripada kalen bantakalen kasibuk hati, bantakalen kasibuk anggota, takalen sesuatu yang kita inginkan. Padahal sesuatunya kadang-kadang hantuk lagi kebutuhan, lagi kemampuan kita. Tapi kan sibuk katanya dalam mencari, sibuk tubuh, sibuk hati dalam memikirkan gimana cara butuh buta dapatkan. Nyekunyu akibat daripada mata. Ya, membuat hati katanya menjadi lalai, nyu akibat mata, dan membinasakan dia pada kebanyakannya. Itulah daripada mata. Jik kebinasa hati kebanyakannya itulah daripada mata. Pakon hati semikir yang kengken, karena mata galak ikalan yang kengken. Pakon hati bruk, karena mata galak ikalan yang bruk-bruk. Pakon hati gut, karena mata dapat mengambil iktibar dengan apa yang dia pandang. Ya, kemana iji? Hanya sebalik bruk ju, kebalikan aju iji. Apabila yang kita pandang itu baik, maka akan turun ke hati membuahkan hasil yang baik. Namun apabila yang kita ikalan yang sesuatu yang jahat, yang tidak baik, maka juga akan turun ke hati ke sesuatu yang tidak baik. Dan karena inilah kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, barang siapa tiada dapat memiliki akan dua matanya, maka tiada bagi hatinya padanya harga. Hanya kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Siapa yang tiada dapat memiliki akan dua matanya, maka tiada bagi hati padanya harga. Makna tiada dapat memiliki dua matanya, si barang kaso manteng yang haik kontrol mata. Ini makna memiliki. Haik dikekang, haik dikendalikan, haik dikontrol, haik dijaga. Ini makna memiliki. Si barang kaso manteng haik dikontrol matanya, maka hatinya itu tiada harga. Ya, rusak maksudnya hana harga, hana yum. Karena apa kan? Rusaknya hati buna, sumbernya daripada mata. Ya, nyembahnya dipegah oleh Sayyidina Ali. Jadi nyo berarti yang pertama, nyo sebenarnya kesimpulan.
Sebab ini ikut akibat-akibat kabeh ke bukan mendum. Akibat daripada mata, bagaimana cara menghindari itu akibat daripada punyung. Ini kesimpulan ke bapak tanya. Jadi rupanya, sip dengan matanya untuk perleh hati katanya. Menanju tak ambil etibar. Sehingga, kan giyuk kekang, giyuk kendalikan, giyuk kontrol. Kan berarti asai jid kalen, kakuk tak kalen laju mendum. Hana mana aja. Karena, nah perkara-perkara yang diperbolehkan untuk kalen, nah perkara-perkara yang tidak diperbolehkan untuk pandang. Ya benar. Nah, sehingga aku pegah, sebarangkaso manteng tidak dapat mengontrol hati matanya, maka berarti hatinya itu rusak. Hana yu mati. Hana faedah. Ini yang pertama. Yang kedua, keduanya yaitu lidah. Ini juga sumber manusia itu celaka yang akibat daripada lidah. Ini juga sumber ya. Kedua yaitu lidah. Kibantuman dan memadalah kamu bahwasanya padanya itu laba dan tawanannya kamu. Nah, jadi memadalah dengan lidahnya bujut membuat getanya berlaba dan membuat getanya mendapatkan hasil tawanan kamu, hasil dan buah penat kamu. Yeah. Hasil daripada hek getanya. Memadalah dengan lidahnya adalah jut tajaga hasil daripada ibadat-ibadat taat-taat katanya. Hanya gekun buah daripada penat-penat penat-penat hek katanya. Dan bersungguh-sungguh kamu sekaliannya itu akan ibadah dan taat. Yeah. Jadi taat katanya, ibadah katanya, nyulidah sangat menentukan. Yang perusak yang ke lidah. Yang perusak ibadah katanya lidah. Bunuh kataan tersari. Oh ni yang kata caci-caci gop di taan tu. Ya, ini kan akibat rusak rusak taan katanya. Akibat pu itulah akibat daripada lidah bunuh. Maka jika berhasil dengan lidahnya mendapat laba, mendapat hasil, mendapat putakun sesuatu yang bermanfaat. Ya, daripada ibadat katanya dan daripada taan katanya. Maka bahwasanya khatir, yakni bahaya ibadat dan robohnya dan binasanya pada kebanyakan daripada pihak lidah. Rusak taat getanyo, hancur ibadat getanyo, kebanyakan jih itulah daripada lidah. Ada putus hubungan getanyo sesama sabi keroro ke lidah juga. Akibat daripada salah bak pegah, ka salah cara menyikapinya. Salahnya ka timoh seuzan buruk sangka, putus hubungan persaudaraan. Padahal berkan kok ge tu ngan sikret tutu ka rusak tu. Sebab ini mana? Kadang-kadang dia tanya kan. Tutunya menyekeng ke tanya hana bengih itu. Tapi dia tidak ke gop. Tutunya juga bengih. Karena dia hana saban-saban perasaan. Makanya harus jaga. Baik dia tanya. Lagi perasaan roh itu juga sah. Mana dia tidak ke gop. Dengan tutu-tutu yang sah. Itu tidak boleh. Ya, karena hana saban-saban perasaan. Ya, kadang-kadang dia gop. Jika hana banget ingat lagi yang tutu. Walaupun dia tanya hana masalah. Ya, dia mesti kita jaga. Mohan bapa yang tak pebut habis rusak aduh. Ngempur rusak yang kengen tutu katanya. Ya, maka bahwasanya khatar ke bukan? Khatar bahaya ibadah. Angka khatarnya kan ataupun khatir tiga ga gepu makna goresan, bisikan-bisikan hati. Tiga ga gepu makna bahaya-bahaya. Yang keji-ji menurut karinah aja. Ya, jina hino bahaya makna ji. Bahaya ibadat, roboh ibadat, binasa ibadat, kebanyakan jih daripada pihak lidah. Makna daripada pihak lidah lewat daripada ucapan-ucapan dengan diperusahakan dan menghiaskan dan mengupat-ngupat. Yeah. Horat segi lidahnya dapat merusak ibadat katanya. Di antaranya dengan diperusahakan. Yeah. Diperusahakan. Bak tak pegah-pegah. Saya tak berusaha bak pegah dengan lidah. Dan menghiaskan. Pegah-pegah, jino menghiasi, hias bak pegah. Mana hias bak pegah kan? Itanya tidak pegah tipu-pu, tapi tak bahasa-bahasa yang membuat simpati urung supaya urung ngat terkagum-kagum ke bahasa itanya. Nyo menyolaganya lama te itanya karya. Kan kan lewat ucapan itanya, kibancara ngai ikun itanya hebat, ngai ikun itanya hayu lewat ucapan. Kerja biasa aja menteng tidak pegah. Biasa-biasa aja menteng kabere. Itanya orangnya tak minta bahasa-bahasa, kibancara gop berterhirin-hirin dengan bahasa katanya. Nah, nyan awate karena menan maksud,
nyen adalah dapat merusakkan ataan gedanyo. Nyokugukun menghiaskan. Nyanjut. Yang kejiknya kan mupat menteng. Itu dia dah pegah orangnya dengan lidah dapat merusakkan taat katanya. Itu bayang aja karena lidahnya suka memfitnah. Karena lidahnya suka mencaci. Karena lidahnya suka mengupat ken. Ken yang menteng dia kerusak deh. Karena boleh jadi dengan lidah tersebut katanya ria. Horak ria. Bak tak pegah. Membuat urung kibancara bersimpati ke katanya. Berdekah galak ke bahasa katanya. Dan laganya maksud ate itu. Wataka laganya maksud ate. Kajit kriya. Hai tanya mesti hantong pernah merupak ngengen kasi puluh-puluh ton sapa. Dua-dua puluh ton berpisah ngengen tu. Ngen sabah kuliah jaman. Ngen sabah ikulah jaman. Ngen sabah kerja jaman. Nyo baru merupak. Cuma tetap duduk-duk. Kan kah saling menceritakan. Kah hebatlah katanya orangnya. Ya, kah hebatlah. Mesti tak anggap berat kah hebat. Tak pegah dengan bahasa-bahasa yang intelek bacut. Yang hayu bacut. Yang lamate katanya. Nga ikun kah hebat katanya. Ya, yang lewat ucapan tersebut rusak taat katanya. Yang tanya anak tak sadari. Tapi ke kahayu ke narut. Tapi kibang sik tak berupak sekedar. Biasa menteng. Sekedar bertanya kibang keadaan lawiknya. Patah tinggalnya kan biasa. Hanapih tak ruk-ruk bahasa yang hebat-hebat tak tak tadi. Ya, nyamban. Apa aja hanapih tak minta kagum gop katanya tadi hanapih. Karena li Allah Ta'ala wata gena buh gop simpati kepada katanya. Walaupun dengan cara tak ngenken tak pegat-pegat. Sijik ke pegat gerog li Allah Ta'ala. Ya. Nyokun-nyokun dengan menghiaskan dan mengupat-ngupat. Jika maklum macam nyokan mengupat-ngupat. Releh katanya lewat ucapan, adakala bak pegah-pegah. Ya. Adakala bak hias-hias bahasa. Adakala bak upat-upatan. Dan umpamanya, membinasakan atasmu dengan satu lahzah barang yang kamu penatkan padanya setahun. Yang kerja siat tadu, si ton kada pupuk ibadat. Bisa saja dulu. Ngerti ad yang kata duknya. Ya, nyamban. Kata apa? Tetapinya bahkan. Bahkan citkan si ton ke pegah. 25 tahun. 25 tahun kata pupuk ibadat. Bak tiak duk, tiak pegah-pegah. Kau boleh jadi kau rusak. Rulah ngan sikret tutup katanya. Makanya hati-hati. Makanya hilikut ke pegah kibang ni. Aulia-aulia Allah. Urung-urung saleh. Geputubi tutu-tutu yahana faedah manteng nyo gedenda drog. Kiban cara gedenda drog? Cara jih dengan gepuasa. Hana gepuka-puka habali. Yang kejik gepuka haba yang na faedah tegang. Menyuka hajat-hajat tat. Menyuka perle-perle tat. Yang kejik otak kehidupan ke? Kehidupan yang ged, nyaman, damai. Degeri kehidupan lam suluk. Kehidupan lam suluk. Ya hinan pegah haba ajut. Tapi bebe perle tegai. Ya hana tak duk nak cerita-cerita hinan. Bebe perle tegai pegah haba. Ini kehidupan yang cukup good. Ya. Atakan lulu tempat kehidupan yang good kan. Kehidupan lam daya yang good. Kehidupan lam solo yang good. Kehidupan lam khalwah, lam kalut yang good. Ini insyaAllah terpelihara tu. Ya, cuma tanya hino, lam kampung udep tu. Yang kelagi yang tak praktek, tak amalkan. Nah, tak pegat kehidupan tanya. Kehidupan yang terkontrol ucapan-ucapan katanya. Sebab dengan satu ucapan boleh jadi rusak taat katanya yang kali tak pubut selama setahun. Taat katanya yang kali tak pubut selama 25 tahun. Itu boleh jadi kan. Dan karena demikianlah kata Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, demikianlah nepegah le Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, demi Allah tiada Tuhan melainkan Ia. Tiada sesuatu yang terlebih sebenar dengan penjara yang panjang daripada lidah. Tiada Tuhan melainkan Dia. Tiada sesuatu yang terlebih sebenar dengan penjara yang panjang daripada lidah. Hana lain yang jut katanya masuk dalam penjara, tertahan katanya, mendapat azab daripada Tuhan. Hana lain melainkan daripada perkara lidah. Lidah maksudnya ucapan. Daripada ucapan. Yang kebak ucapannya, kok bahaya ucapannya. Hai menyusahlah pada pega. Yang kejit ucapannya sumber. Sebab manusia tamang neraka. Dan ucapannya sebab manusia tamang surga. Yang lewat ucapannya. Menurut keputra pakai ucapan katanya. Hanya pada pegah ucapan pih lidah ini. Ya, ucapan ini. Jut ucapan yang langsung tak ucapkan. Adakala tulisan. Yang katanya tulis.
apabila yang ditanya tulis benar, nya sebab untuk mendapatkan fahala. Apabila yang ditanya tulis salah, nya sebab untuk mendapatkan dosa. Yang juga tergantung kan, tergantung tulisan kita nya bagaiman. Dan pada barang diriwayatkan, ada riwayat bahwasanya salah seorang daripada ibad, ibad yang tujuh, hamba Allah yang tujuh, dikata bagi Yunus alaihissalam, ada wali Allah, para wali Allah yang tujuh dro, yang tujuh dro, awliya tujuh. Dikata bagi Yunus alaihissalam, hai Yunus, bahwasanya ibad, yakni orang yang banyak ibadat, apabila bersungguh-sungguh mereka dalam ibadat, tetapi kuat mereka itu atas ibadat dengan sesuatu yang terlebih afdal daripada sabar. Tiada kuat mereka itu atas ibadat dengan sesuatu yang terlebih afdal daripada sabar, daripada perkataan di dalam fadal, nyembek fasal, fadal, fudul, fudulnya tutu yang lebih-lebih, yang panjang. Kemudian kembali ia kepada demikian itu, maka berkata ia, tiada ada sekali-kali padamu sesuatu yang terlebih banyak daripada memeliharakan lidahmu, dan tiada sesuatu dengan yang terlebih terkaya daripada sejahtera ada engkau, maka inilah. Tak kibang kebukah ini, diriwayatkan kebukah bahwasanya salah seorang daripada ibad yang tujuh dikata bagi Yunus alaihissalam, hai Yunus, bahwasanya ibad, yakni orang yang banyak ibadat, apabila bersungguh-sungguh mereka dalam ibadat, tiada kuat mereka itu atas ibadat dengan sesuatu yang terlebih afdal daripada sabar, daripada perkataan yang fudul yang panjang. Ya, jadi mana urung tanya daripada hamba-hamba Allah yang tujuh raud. Tentangnya lagi awliya tujuh tentang ini, batalkan tujuh raud. Ya, cuma hana kebukah sarih tit. Pukul awliya tujuh yang ke. Yang kena pukah mana boleh. Orang yang taat-taat kepada Allah, yang saleh-saleh kepada Allah sendiri, yang goknya kaik gekekang hawa nafsu, kaik gekendalikan segala-gala, namun kadang-kadang bak pegahaba kalau tidak ik betul. Kadang-kadang kena red, relaksin yang bak pegahabanya. Ya, nyemban ke pegah. Padahal en kaik yang si malam suntuk, ik tak sembahyang tahajud, ik tak itikaf, tak baca Quran, tak zikir, tak ingat, tak fakur kepada Allah Ta'ala. Tapi mencoba tutu yang lebih, yang panjang, yang hana faedah, hidup kalau tentu ik tak bersabar. Kalau tak bersabar, si karuh tak tahu. Karuh tak seut, ada yang pegah. Karuh tak sambung-sambung. Kemudian kembali kepada yang demikian itu, maka berkata ia, dan tiada ada sekali-kali padamu sesuatu yang lebih banyak daripada memeliharakan lidah. Makna banyak payah. Hana sesuatu yang paling payah daripada but-but katanya, kecuali yang kebab pelihara lidah. Ya, bab pelihara lidah. Yang kejut, lada murung kepegah oleh Allah Ta'ala, jid kependiam. Hana bahan juga semegah katanya. Oh tak ada di satu sisi kabereh katanya, kepegah oleh Allah Ta'ala. Setidaknya kehana leutat, putakan dosa lewat ucapan katanya. Karena apa kan? Kau yang geim, hana le komentar juga nya. Ada ipegah mana, ipegah mudah juga. Buat yang kau hana geim. Hana dupu pegah. Itanya yang letak pu tak dupu pegah. Mupu mantang icikat legop. Nya kapanyang juga katanya. Sikret itu legop kapanyang juga katanya. Hadap dah tru. Nyamban. Jadi yang ke hek tak rupanya bak jaga lidahnya. Dan tiada sesuatu yang terlebih terkaya daripada sejahtera ia, daripada anggota, daripada engkau, maka inilah. Ya, jadi tiada sesuatu yang terlebih terkaya, hana sesuatu yang lebih terkaya daripada yang ik puselamat katanya, yang mana sejahtera, melainkan itulah bak lidah pun, hana yang lain, yang kelewat ucapan ke yang jik kerusak manusia, yang kejik deh lika kena geberah kan, lewat ucapan manusianya kadang-kadang gadah nyawa, lewat ucapan manusianya kadang-kadang putuh silaturahmi, lewat ucapan kadang-kadang manusianya putuh nikah, lewat ucapan kadang-kadang manusianya putuh iman, lewat ucapan. Ini kehinan bahayanya ucapan. Maka inilah, pahamilah ini. Kemudian aku sebut, tak baca tu. Kemudian aku sebut nafsu yang engkau berkata-kata padanya dengan sia-sia, barang yang ada memberi mudarat akan dikau. Jikalau engkau berkata astaghfirullah, maka terkadang muafakat bagimu
daripada sa'ah yang mustajabah, yang diampuni bagimu, diampuni Allah bagimu, maka laba kepala harta atau engkau kata la ilaha illallah mano guna pegah. Maka aku sebut nafsu yang engkau berkata-kata, apabila bernafsu tat galak tat ayu bak tapukah pegah haba yang hanaget, ya kan, nyen alihkan mentang ke pegah haba yang sia-sia, haba yang memberi mudarat, nyen alihkan. Coba jikalau engkau berkata astagfirullah kegelantau tapukah ya hanaget, baca istighfar, bacalah astagfirullah. Nyen kadang-kadang wate ta baca astagfirullah li gedanyo muwafaqat ngen wate yang mustajabah, maka bawatanya merempuk laba yang cukup raya daripada Allah Taala. Karena muwafaqat ngen wate istajabah. Yang kecil tanya kon le ta duit tutu-tutu yang sia-sia, ya hana faedah ataupun jik dosa-dosa walaupun kan dosa besar, perbanyak istighfar. Ngen istighfar tersebut duruh nya ji, dosa-dosa bunuh. Yang kecil perbanyaklah istighfar. Jangan dengar tapu bubut, tak dengar tapu bubut jadi astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jut, hai bud, tapu bubut aju. Pulang dengar sirau dengan ken dapat haba pinga manusia kan? Kanjut tak istighfar, cuma tanya mentang ya hantingan tu. Tidak tadu, tidak tadeng, tidak tajak. Jut tak istighfar, yang istighfarnya ke yang puglih dosa-dosa katanya. Nyamban ke bukan? Kadang-kadang tiroh wate-wate mustajabah tak baca istighfar, dosa terduruh merupak fahla yang raya. Atau engkau kata la ilaha illallah dengar-dengar taduk la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, subhanallahil azim, lelah zikir-zikir yang dia tak ucapkan. Makanya sering-seringlah mengucapkan kata-kata zikir tersebut, maka adalah bagimu daripada fahala dan pertaruhan barang yang tiada meliputi baginya wahammu. Maka bagi tanya merempak fahala yang besar dan merempak pertaruhan simpanan yang raya yang tidak dapat getanyo hinggakan red waham getanyo raya fahla kena pegah. Atau engkau berkata le nyo jit aku ni tanyo, atau engkau berkata as'alullahal afwa wal afiyah, makna as'alullaha aku minta akan Allah akan kemaafan dan akan kesihatan afiyah. Ya nyambat nyen gu pegah gu sering-sering baca, maka terkadang muafakat elok tilik, maka dimustajabahkan dia oleh Allah Ta'ala akan doamu. Kadang-kadang muafakat dengan wate mustajabah. Karena tanya babah tersering-sering berzikir. Kenaruh untuk wate-wate mustajabah, wate tak berzikir. Wate roh wate mustajabah kita berzikir, cukup raya fahala nijuk oleh Allah Ta'ala. Dan keterima doa-doa kita oleh Allah Ta'ala. Maka lepas engkau daripada bala dunia dan akhirat. Yang kecil zikirnya je kan lu semayang mentong. Takkan astagfirullah kerana tukan lulus semayang. Tak dengar-dengar taduk je. Atau tiada daripada kerugian. Atau tiada ada daripada kerugian yang amat besar. Tak tergedi hana musiga. Hana musiga dengan batai yang mustajabah. Setidak je katanya harugo tersik tak bacaannya. Ya, tiada haru katanya dalam urung-urung yang rugo. Kerugian yang amat besar dan rugi yang berpanjang. Bahawa luput akan dirimu daripada daripada mu tiap-tiap faedah yang mulia-mulia ini. Artinya singkira itanyo han wate sia-sia tiba sip pada hari itanyo let wate jid untuk tak berzikir, namun tiba yang berarti kerugian yang besar dan rugo yang panjang ke begah. Hai pok jai wate untuk berzikir nyo han sempat dah semayang duha mutu karena kesibukan kitanyo ke han sempat dah semayang duha tak zikir-zikir ke rot astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Patai nak urung, anda tak baca alik. Amu sebut, oh, terbaik dengan le urung. Tapi yang kerja yang perlu pegang, jut kita yang tak ucapkannya. Teman tanya mantang, le lalai dengan pula in. Ya, nyamban. Kejut, hak jih kita yang mendapat fahala yang raya, mendapat kemuliaan dari Tuhan, namun kagadah fahalanya, kagadah kemuliaan tersebut. Pakan kagadah, karena katanya hantar tim pakai lidah tanya untuk berzikir. Dan engkau jadikan dirimu dan waktumu di dalam sia-sia. Tatimbah wate dalam sia-sia. Dan lebih-lebih sekurang-kurangnya barang yang melazimkan dikau padanya cerca dan hisap dan pemalu dan habas pada hari kiamat. Yang ke di saat kita minta pakai lidah bahana faedah. Yang berarti tanya kata pegat drot untuk mendapat cercaan, celaan dan hisap. Lama hisap tengok. Lagi kebali ke tu. Karena akibat daripada pegahabah yang hana faedah. Walaupun itu mubah diperbolehkan. Hanya pakiban yang gebegah. Yang kan gebegah lama hisap, le tak ketanya dengan oleh Tuhan, mendapat celaan, tertahan lom di pintu surga, hantam-hantam ngile.
Ya, dan sahaja telah elok yang berkata sekira-kira, yang berkata sekira-kira syair katanya. Hanya satu bentuk syair. Lagak dalam ucapan syairnya gebrah. Kibang gebrah. Tawan olehmu akan dua rakaat di dalam kelam malam. Apabila ada engkau selesai lagi mustarihan. Benar gebrah. Ditawan olehmu akan dua rakaat di dalam kelam malam, kerjakanlah maksudnya. Ambillah faedah daripada bedah tengah malam semayang dua buah rakaat di saat manusia-manusia terlelap dalam tidur. Apabila adalah engkau selesai lagi mustarihan, artinya getanyo kasib tak istirahat bak malam, manusia-manusia lagi lelap tertidur, bedah salat mendua rakaat. Nyan faedah raya kasabo. Apabila ada mencita-cita engkau berkata pada sia-sia, maka jadikan olehmu tempatnya itu tasbihan. Dan apabila legitanyo bercita-cita untuk tanuk pegah-pegah haba yang sia-sia, maka jadikanlah pegah haba yang sia-sianya getanyo ganto dengan tasbih. Getanyo ganto dengan tasbih. Nah sabuh cerita mano sabuh cerita. Tirau urung gi ziarah bak tirau ulama. Nyut tasbih ino ken bo tasbih maksudji ucapan tasbih. Tirau urung gi ziarah bak tirau ulama. Getanyo gekeun bak ulamanya. Wahai syekh, Nabi pesan-pesan kelun. Nabi nasihat-nasihat beuk kelun. Ya, igoknya wate gekeun lagenya le urung yang ya ziarah buno. Gejok ju bom sabah, gejok ju. Berarti yang kenyan nasihat berlagu nak berah. Hana kebuka sapu-sapu bila ain. Nyo tapi nyo kan tasbih bom sabahnya an salah. Apabila tanyo ingin tanek pegah yang sia-sia, maka ganto ada yang sia-sianya dengan ucapan-ucapan tasbih. Subhanallah, subhanallah. Hai lagi Nabi Idris, karena cerita dalam kitab Aqidatul Najin, Nabi Idris bata ejak syaitan bak Nabi Idris. Nabi Idris tengah gucok bajai. Cop le, tarik le, gucok le, tarik le. Kemenan tanya gucok bajai. Culok le jarum, rasuk le bak babah ke. Subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Yang kenyang kerau lalu ke? Itanya kan bata hana terpegah habah, sapu hana tatim. Mendang kerau. Hana tatim utah sebaik. Yang kini nanti pula lo wate tanya oleh syaitan. Sehingga roh-roh tak kena tasbih. Padahal ini umpah jai wate untuk bertasbih. Makanya aku berkata ini, apabila ingin tak nak pegah yang sia-sia, tak tukar yang sia-sianya dengan tasbih. Tawan olehmu, diam terlebih utama daripada berkata-kata. Mesti tak nak pegah haba. Hanya roh tak tasbih, lebih agak ta'im. Dan nak pegah haba yang sia-sia, lebih agak lem tak gantung dengan tasbih. Ya, kah? Dan jikalau ada pada perkataanmu itu, amat fasih, fasihan. Walaupun katanya urung hebat bapak gahaba, urung fasih dalam ucapan katanya, lebih gad diam, lebih gad perbanyak tasbih. Nyan kalian tanya urung yang gad bapak gahaba, yang fasih dalam menuturkan ucapan-ucapan, lebih gad tak iem tid. Pulam yang tak pegah macam-macam, pulam yang tak pedang dawa, yang kejah negat bapak dawanya. Yang kejut ulama tasawuf sangat benci gekalan urung-urung yang baru belajar ilmu fikah yang tak pedang dawanya negalah ke. Karena pedang dawanya kadang-kadang timoh dikabut tu, timoh hembung tu. Gan untuk meluruskan hukum kadang-kadang. Hanasi untuk petimoh hukum baru ataupun untuk bertanya satu hukum yang namu form je lain. Ya, nyamban. Nyoku muno ke geputri bak tanya rupanya apabila ingin berkata-kata yang tidak ada faedah, maka alihkanlah pembicaraan tersebut kepada bertasbih ataupun lebih gad itulah diam. Ya, nya kabih ya. Hanya katuk batitik ya. Yang kaji enan manteng, et ketiga yaitu perut. Ya, nyokonyo anggota-anggota yang gui jaga. Walaupun tak usang lagi tak tersot lagi tak tersot perleng sesebi. Karena kan sering rusak tanyo ke kenorot. Lewat pupu nipat, lewat mata, lewat lidah nyepi paling bahaya. Empah le urung gunting-gunting lidah pada orang kiamat tengok. Karena ipegah yang kengken dalam dunia ini. Anak berpupu ipegah. Habai dengar sejengkai, ipegah haji kajuk siha. Habai siha, ipegah leur la ilam kajuk si mete. Hanai talit li, habai ipegah macam-macam. Nyukunya dapat rusak. Nyangka, kaji endo mendeng. Yang ketiganya. Wallahu a'lam bisawab. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam.